akan beli. Ane, paling takut tentian. Rahaja Uni, semua tuan PPGB sana-sana. Rahaja Uni, semua tuan Bali titian sana wentan ring. Ring rumah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Galuh Bilen. Wow. Ampurayang kalau misalkan saya jadi ketuk-ketuk kalau dekat Galuh Bilen, benar nggak? Benar ya, karena ampurayang juga karena mata saya agak-agak sedikit gatel malam hari ini, Ki. Oh, kenapa itu? Karena Mami cantik sekali malam hari ini. Benar nggak? Benar ya? Benar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Galuh Bilen. Iya, perjumpaan kasih. Yang lama sekali. Ya, gak sama Mami, malam hari ini spesial sama Atratus Bali menyapa Anda yang ada di rumah Om Swastiastu. Satu jam kita akan bersama Galuh Bilen, tentunya masih dalam acara bincang bareng artis sama Artis Bali. Tepuk tangan boleh untuk Galuh Bilen. Mami,
Ya. Silakan duduk, Mami. Oke, okay. Terima kasih. Siapa yang kangen sama Golobilen? Semuanya kangen ya. Waduh, Mbak Sri, Samutan Migatra. Beci, tapi yang jelas Samutan Bali mudah-mudahan yang kangen sama Golobilen terobati. Karena yang jelas satu jam nanti kita akan kencan bareng sama Golobilen. Waduh, setuju gak semuanya ya? Tetapi saya tidak sendiri, malam hari ini saya sudah bersama rekan-rekan yang selalu setia menemani saya tiap minggunya. Sudah ada paguyuban penggemar Gending Bali. Hari ini ajak Bali nge, Rajeng Galungan Lan Kuningan. Seperti malam hari ini kita mengajakkan Bali dengan berbusana Bali. Aduh, karena yang hadir juga cantik memakai baju busana Bali. Terima kasih. Kesibukannya Napi sekarang, Mami? Kesibukannya, aduh, seperti biasa ya, seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan rumah tangganya demikian. Aha. Ya, tapi masih syuting film, ada, dan sudah kelar sih. Kita lagi ada bikin film yang berjudul Dewi Durga. Waduh, dan baru lagi projectnya, Mami ya? Melihat kesuksesan film Layak yang kemarin, akhirnya membuat genre horor lagi. Iya, gak kapok-kapok gitu, gimana? Ketagihan. Tapi ada sesuatu yang beda juga kalau kita kita lihat kemarin, tentunya juga penggemar Golobilen sudah mengetahui sesuatu yang baru, karena untuk pertama kalinya Golobilen kolaborasi bersama dua wanita-wanita hebat dari dua latar belakang yang hebat juga ya. Waduh, itu tergabung dalam Trio Sri Kandi. Sudah ada yang tahu lagu-lagunya semua? Sudah ya. Bisa cerita sedikit, Diki? Iya, lagu Galungan dan Kuningan ini kebetulan diciptakan oleh seorang fan saya, namanya Oyo. Dan kemudian dia menawarkan lagu ini, biasa saya dipanggil Mami ya, Mami bagaimana mau menyanyikan lagu ini untuk Galungan. Itu sekitar sebulan yang lalu ditawarkan. Ya, kebetulan saya sibuk juga, gak sempat dengar, tapi akhirnya saya dengar, saya rekaman. Saya sudah rampung rekaman, terus saya berpikir sepertinya lagu ini akan lebih seru jika dinyanyikan beramai-ramai, mungkin berdua atau bertiga kan. Itu ide dari Mami sendiri? Saya sendiri. Oke, okay, akhirnya seru kayaknya ya. Saya ingat betul hari itu sudah sore, saya WhatsApp beliau, ibu gubernur. Langsung. Saya hanya iseng sebetulnya. Tapi saya tahu ibu sibuk kan. Mungkin beliau sibuk, tapi kalau beliau sibuk ya sudahlah gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi akhirnya beliau dan luar biasa dengan responnya. Senang hati kan. Akhirnya kalau begitu, karena berhubung Galungan sudah mau ini dekat, akhirnya saya gredeklah beliau kan. Saya ajak ditodong langsung saya ajak Bunda rekaman malam langsung. Itu juga. Dan beliau juga dan tidak beliau mengalami kesulitan. Iya, tidak mengalami kesulitan karena beliau memang sudah artis ya, sudah penyanyi. Untuk beliau bukan hal yang sulit lah untuk menghafal dua bait lagu seperti itu kan. Jadi dan semuanya lancar. Semuanya sampai lancar sekarang. Dan malam itu kita rekaman, habis itu besoknya lagunya jadi, dan kemudian lusanya kita syuting video klip. Dan di sini juga saya mengajak seorang sahabat saya, ya notaris hebat. Ya, halo Deryani. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Trio Sri Kandi. Berbicara masalah wanita hebat dengan latar belakang yang berbeda juga, mereka menyatukan diri mereka dengan visi dan misi yang sama, yaitu tetap untuk mengajakkan Bali. Betul. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Bali bagaimana Galungan dan juga Kuningan melalui sebuah lagu, Mami ya. Iya, dan mereka sekali tergabung dalam Trio Sri Kandi. Semeton Bali, iya, ada di rumah, betul, sudah penasaran seperti apa, bagaimana kolaborasi mereka. Kita akan saksikan sesaat lagi, tetap dalam acara Bincang Bareng Artis sama Tre Artis Bali.
percaya ngan seorang penmar Gunadarma. Luar biasa, kami persilakan untuk duduk bintang tamu kita yang luar biasa juga malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya di Samatratus Bali, terutama Ibu Putri.
Sama-sama Om Swastiastu, becik-becik. Agak gemeter kalau ketemu Ibu. Ampunan, takut nanti saya diajak nari sama Ibu nanti. Cantik sekali malam hari Niki. Matur suksema. Berkolaborasi dengan dua wanita-wanita hebat juga, termasuk Ibu juga hebat Niki, sekali. Niki Ibu matur suksema, sareng Galo Bilen, sareng Loderiani, Niki. Momennya pas nih, pas Galungan Kuningan nih ke, ya ada ting gitu WA masuk. Tapi boleh cerita sedikit gak Bu, awal mula diajak terus abis itu mengiyakan itu seperti apa? Sepertinya udah jodoh. Udah jodoh. Iya betul, udah jodoh. Sepertinya udah jodoh memang, karena saya berkali-kali kok sebetulnya WhatsApp beliau kadang tidak di pernah dibalas. Biasanya paling males, paling males, paling males jawab WA nih ke. Tapi akhirnya, tapi akhirnya melihat. Tapi karena Kenten, sebenarnya bukan males, tapi kesibukan nih. Jadi ibu Nika berusaha di tempat-tempat acara Nika nih tanpa pegang HP, Kenten concern dengan acara. Jadi ketika baca masuk ke acara sudah terlupakan Nika. Tapi Niki memang jodoh. Ibu sedang buka HP, terus WA-nya masuk. Kalau bilang, Bunda ini ada lagu. Enten, nah setelah ibu dengerin nih kan lagunya, oh pas Galungan Kuningan. Ah cucok. Momennya juga pas sekali Bunda ya pada saat itu ya. Dan kalau misalkan saya dengarkan sendiri pun juga, ini merupakan salah satu lagu yang akan hits di tahun 2019 Niki Bunda. Karena ini benar gak sih? Benar ya? Karena yang pertama saya dengerin memang luar biasa sekali isi listening. Yang kedua, kolaborasi antara wanita hebat dengan keistimewaan dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Karena bukan hanya sebagai ibu dari Provinsi Bali saja yang bergabung di sini, tetapi juga melibatkan salah satu seseorang yang memiliki kesibukan yang luar biasa juga, Om Swastiastu, Ibu Lohde. Heriani merupakan seorang notaris yang luar biasa juga sibuknya. Iya. Perpaduan antara tiga wanita-wanita hebat ini, cara ngatur waktunya seperti napi. Mbak Lode dulu. Kebetulan kemarin saya pas lagi lowong waktunya, diajak ketemuan sama Mbak Galuh Bilen, diajak mengantar ke tempat rekaman itu. Jadi pada saat di tempat rekaman saya surprise ketemu ibu, nggak menyangka sekali Bu Gup bisa meluangkan waktu. Berarti sekarang baru diungkapin di sini ya, di sama terus Bali ya. Tepuk tangan dulu dong. Itu rasanya seperti apa? Saya aja kemarin dikasih tahu nggih sama Bu produser, bagus besok akan ada Ibu Koster Meriki akan wawancara bersama kita di sini, Trio Sri Kandi akan hadir di sini. Saya langsung bilang, yakin. Ibunya gimana? Judes enggak? Saya bilang gitu, ternyata enggak. Baik sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Memang pasti ada awalnya grogi, Kenten Ge. Betul. Saya enggak menyangka kalau bisa trio dengan ibu, terutama yang begitu sibuknya. Acaranya pasti sangat padat. Dan saya benar-benar surprise ya, enggak menyangka bisa bergabung dengan Trio Sri Kandi ini. Tapi bangga juga. Bangga banget. Karena sebelumnya saya terus terang jujur nyanyinya hanya di tempat karaoke dengan jangan ibu. Percaya. Jangan percaya. Beliau itu dari kecil sudah menjadi kayak apa namanya itu kepala kur kayak demikian gitu loh. Jadi sudah jadi bintang lah dari berarti kecil. Memang sudah punya modal dasarnya masing-masing. Saya dulu kebetulan ikut vokal grup Fakultas Hukum Udayana. Tapi itu sudah ada basicnya lah. Gak pernah nyanyi. Apapun itu yang jelas punya darah seni pasti akan gampang, semuanya akan terrealisasikan dengan baik. Apalagi saya tahu juga Bunda Putri merupakan seorang seniman juga dengan banyak sekali talent yang dimiliki selain bernyanyi, puisi juga. Boleh saya minta puisi sedikit saja malam hari ini? Jarang-jarang Ibu presenter nodongin Ibu langsung berpuisi malam hari ini. Spesial di Samateratis Bali. Ini enggak bawa puisinya, Ibu enggak hafal. Nah, gitu. Kan, satu bait saja satu bait Ibu. Aja, Ibu. Saya tahu Ibu bisa. Setuju enggak semuanya ya? Kalau setuju kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bunda Putri. Ada satu puisi yang Ibu sering baca nih, Kingi, judulnya Sumpah Kumbakarna. Itu Kumbakarna itu jadi seorang nasionalis bagi kerajaannya. Jadi baginya prinsip
apapun yang terjadi salah atau benar Sang Raja negeri tetap kubela. Nah, kebetulan Niki kan kakaknya Rahwana sedang melakukan belum apa-apa, kesalahan. Saya sudah merinding ini. Jangan. Jangan gitu. Terus Kumbakarna bilang, Kanda Rahwana menculik Sinta adalah mencuri mustika kerajaan Ayodhya. Mesti atas nama cinta, meski atas nama cinta, bukan begitu laku kesatria. Kembalikan sang dewi ke pangkuan Sri Rama, dan biarkan ku teruskan tidurku yang tertunda. Wow, luar biasa. Karena kenapa dia mau meneruskan tidur? Gini? Karena dalam cerita Kumbakarna itu kesatria pengantuk gitu. Hari-hari tidur aja gitu, tapi enggak melakukan apa-apa sehingga dibilang dia kesatria pemalas oleh kakaknya. Tetapi ketika negara memerlukan, di situ dia hadir membela negerinya. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Putri. Nah, kan nikah yang dibutuhkan oleh kita-kita anak-anak bangsa. Gini. Jadi mempertahankan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab kita. Ya, hendaknya kita menauladani tingkah laku pikiran dari seorang Kumbakarna. Tetapi malasnya jangan ditiru. Artinya penidur, tukang tidur itu jangan ditiru. Jadi waktunya kerja kita kerja, waktunya tidur jangan kelayapan. Benar sekali. Sesekali memang kita perlu membaca puisi ya Mami ya. Karena dalam setiap bait puisi ini pasti ada makna yang terkandung di dalamnya dan ada juga pesan yang terkandung di dalamnya. Luar biasa. Pasti lagu juga puisi itu pesannya itu dalam biasanya. Dalam sekali. Ungkapan kata hati yang indah. Marah, sampaikan dengan indah. Kecewa, sampaikan dengan indah. Itulah dia Bunda, puisi. Tapi kalau misalkan marah, kita mengungkapkannya dengan kayaknya yang kayak tadi Bunda bilang, saya gak bisa kayaknya Bunda. Langsung teriak-teriak kayaknya saya Bunda. Kalau lagi marah sama pasangannya. Waduh, belajar dulu. Belajar dulu dari Bunda. Gimana? Ken-ken toh. Kau rejam dadaku. Kau remas perutku. tapi saya lihat tadi memang metaksu sekali, suaranya langsung bisa berubah loh Bunda ya. Langsung berat gitu. Itu seniman sejati. Seniman sejati. Ya, memang sudah dari dulu menyukai seni Bunda ya. Ibu Nike umur 5 tahun dasarnya dulu tari Bali. Sampun kenten SMP ibu belajar teater, seni peran. Teruslah Nika Dumun teater mini, teater angin, ibu ada di situ, Sanggar Putih Nika. Nah, dari teater Niki kan olah vokal Nika belajar masuk ke dunia sastra, kemudian baca puisi, menulis puisi, menjadi narator, jadi MC kan. Yang terkait dengan olah vokal Nika ibu mencoba untuk karena dari kecil kepo ya pengen tahu gitu, pengen nanya gitu. Jadi kalau misalkan diminta untuk jadi seorang MC juga bisa. Dulu ibu cari duitnya. Wow, MC loh. MC banyak ya Bu ya? Banyak. Dulu itu, ini buka rahasia nih. Dulu kalau pegawai negeri masih dapat 60 ribu gajinya sebulan, ibu waktu itu untuk MC dapat 2,5 juta. Tuh, wah, coba tahun berapa Bu ini Bu? Tahun berapa itu Bu? Dari tahun 87. 87, 2,5 juta lumayan. Ibu waktu banyak itu menang juara pidato tingkat nasional. Mulai terus MC seperti ini. Dan Niki, kenapa ibu semangat Niki ajakan Adinda Cantik Galobilen dan Loderiani Niki? Karena ibu ingin hadir menyemangati artis-artis, seniman-seniman. Yuk, Inten, apa yang kita bisa, talent apa yang kita miliki, itu kita manfaatkan untuk kebahagiaan bersama, kan? Betul. Nah, ini pesan-pesan kehidupan bisa dititip lewat syair lagu, lewat bait-bait puisi, Nika. Yuk kita lakukan. Jadi semoga dengan ibu hadir Niki bersama trio Sri Kandi itu yang namain Sri Kandi itu gak nah sendiri. Itu dia yang dari tadi saya pengen tanya kenapa dinamakan trio Sri Kandi, jangan dijawab dulu dan benar atau salah nanti akan ada project baru lagi dari trio
Sri Kandi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini, tapi Galuh Bilen akan menyanyi dulu. Nyanyi lagu Nabi, Mami. Itu dong. Saya nggak cocok ya kayak bunda ya. Nggak cocok. Oke, mending ya udah nyanyi gimana. Nyanyi lagu Bilen ya, nyanyi ya, lagu itu, kegemaranmu. Apa itu, Pelet Bali? Bukan. Apa dong? Move On. Move On, Galuh Bilen. Aige, buat semeton yang susah move on, semoga dengan lagu ini kita berusaha maju ke depan, melupakan apa yang terjadi di belakang dan selalu move on. Rasa yang sirahi jani tanpa kebetan buing rasa sesak di tangkah hati dan subang yang sangenya. Sama. Bidan beli terus naik wai kat cemburu dia sakit hati supernawan berlina elang elang. Kemudian nebakat sesenang sejak bersakit rasa yang sakit tersirat sakit tergigit. Terima kasih Anda masih menyaksikan Samatre Artis Bali pada malam hari ini. Merupakan malam yang sangat spesial karena kita sudah menghadirkan tamu yang spesial juga, yaitu bersama Trio Sri Kandi. Boleh semangatnya semuanya. Semeton
Bali yang ada di rumah juga pasti sudah semangat sekali untuk bisa bergabung bersama kami di sini atau bisa langsung berkencan bersama Trio Srikandi. Silakan bisa telepon di 0361-890-01 atau 0361-894-002. Silakan sekali lagi bisa telepon di sini. Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis langsung dijawab iya sama Tre artis Balilah. Tepuk tangan sekali lagi. Bersama tiga wanita-wanita hebat merupakan sebuah inspirasi juga bagi saya sebagai kaum milenial, bukan milenial ya. Milenial kan 90-an atau 2000-an. Tapi saya juga merupakan bangga sekali karena langsung melihat sesosok ibu kita yang bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda bahwa apapun yang kita miliki, baik itu seni, bisa menghasilkan juga, dalam artian bisa memberikan kontribusi juga untuk semua bidang. Ya Bunda ya, memang betul, seperti ini Kang. Ya. Tapi berbicara masalah Trio Srikandi, memang Niki agak sedikit unik. Gimana ceritanya kok bisa menamakan Trio Srikandi Niki? Yang punya ide siapa? Mami atau Bunda atau Ibu? Itu galobilen itu. Kalau Ibu mah menyerahkan saja. Bunda, ini mau pakai nama apa? Silakan saja. Nanti kita berarti tanya sama Mami ya. Tapi merupakan sebuah keistimewaan juga kalau penelpon pertama kita ini disapa langsung oleh Bunda Putri. Silakan Bunda disapa. Halo, Dumun. Halo, selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Raja Muni. Napi, pas bincang bareng artis. Bareng artis. Ya, sama Tre artis Balilah. Sarang Raja Muni, Ibu. Sarang Sugi niki Raja Muni, Ibu Putri Dokter. Bapak Sugi. Nggih, Raja Galungan lan Nyanggre Kuningan nggih, Ibu nggih. Untuk keluarga nih kang nggih. Inggih matur suksema. Pak Sugi Galungan Kuningan talar nggih. Oh nggih. Oh nggih, Rajang Galungan lan Kuningan nggih. Salam hormat bagi keluarga. Iya. Mbok Luhde Eriani Rajang. Beli Sugi. Rajang Galungan lan Nyanggre Kuningan nggih. Beli Sugi pun api niki sudah mendengar lagu terbaru dari Trio Srikandi durung niki? Oh nggih. Sampun nika. Tanggapannya lagu, seperti apa? Ah, langsung ditodongin nih. Nggih. Tanggapannya seperti apa? Becik ya. Nggih. Nggih. Sampun nampi gatren iki Ibu Putri Koster, kalau bilang Kak Rahayu. Nggih. Jadi metake nika nggih. Oh nggih, durus. Nggih. Untuk rencana album Pidan nika. Album. Mau dijawab langsung Bunda atau gimana? Untuk Trio Srikandi nih ke. Trio Srikandi ya. Untuk album mungkin kita belum ada niat untuk ke sana karena mungkin tiang ten meresidang ngadap DVD kan nang ya. Jadinya kita akan buat single-single aja. Jadi dengan single-single aja kita akan bisa terus berkarya. Dan karena tujuannya kita di sini untuk menginspirasi kan. Benar sekali. Niki jawabannya Bli Sugi. Mentor Malih Niki yang ingin disampaikan atau ditanyakan Bli? Nggih, Niki mantan nggih. Nggih, semoga sukses untuk Trio Srikandinya Niki nggih. Suksema bisa Niki. Suksema Bli Sugi. Salam juga untuk Semeton dan juga keluarga yang lagi nonton malam hari Niki. Jangan lupa nanti terus dukung seluruh insan seni Bali. Kalau sekarang mungkin era digital ya, Mami, Bunda, Ibu. Ya, betul. Jadi saya punya tiga wanita hebat di sini. Satu saya manggil Mami, satu lagi Bunda Putri, satu lagi Ibu loh deh. Jadi memang di era digital pun Niki, kita lebih gampang mengakses segala sesuatunya lewat internet. Salah satunya lewat YouTube ya. Mungkin iya, salah satu media promosinya juga di YouTube. Iya betul. Viewersnya sudah berapa sekarang? Wah. Kemarin saya lihat sekitar 60.000 berapa? 60.000 ya. Nanti ya, dicek dalam, lagi. Iya dalam 6 hari ya. Dalam 6 hari. Wow, luar biasa. Tapi nanti yang pengen langsung dengerin atau lihat video klipnya tuh bagus banget. Iya. Kompak banget bertiga, cantik-cantik juga di sana. Nika dengan titel Nabi Galungan lan Kuningan. Iya, Galungan Kuningan. Galobilen, Putri Swastini dan juga Heriani. Iya. Lude Heriani. Oke, okay. Baik, menamakan diri Trio Srikandi. Gimana Nika? Mami. Karena
Waktu itu saya sempat berdiskusi bersama Bunda. Bunda, apa kita namakan grup kita Niki? Apakah Putri and Friends? Atau saya bilang, terus saya tidak tahu apa. Jadi saya ingat karena kami-kami ini adalah wanita-wanita pejuang bisa. Karena saya sangat mengagumi ibu sendiri. Beliau adalah seorang ibu negara, seorang ibu dari anak-anak, dan wanita yang sangat luar biasa menginspirasi. Demikian pula sahabat saya Lohde Heriani adalah seorang single mother yang luar biasa hebat, sukses, dan mempunyai anak-anak yang sangat manis dengan didikan beliau yang sangat bijaksana. Luar biasa juga, Kenten Nge. Jadi ya, demikian. Jadi, terlahirlah nama trio Sri Kandi itu sendiri. Jadi saya berpikir apa nama yang tepat untuk ini. Ya, kamilah Sri Kandi, Sri Kandi itu ya. Dan perwujudannya nyata. Nyata. Ada, Kenten Nge. Baiklah, penelpon selanjutnya kita berikan langsung kesempatan untuk Mbok Lohde menyapa. Silakan. Om Swastiastu. Iya, langsung terputus. Grogi dia, grogi. Aduh, langsung Genten. Tapi kan tadi juga sudah ada pertanyaan dari Bli Sugi. Apakah akan ada proyek terbaru lagi Niki? Mengingat latar belakang yang sama, dalam artian memang memiliki jiwa seni semuanya. Apakah nanti akan ada beberapa karya, misalkan dari Bunda yang sudah terkumpul kemarin akan dinyanyikan bersama-sama dalam trio Sri Kandi nanti Niki? Kalau Ibu mengalir saja. Kalau itu udah diizinkan alam, kita harus melakukan sesuatu yang membuat sesama kita bahagia, pasti akan terjadi. Barangkali karena Niki apa dengan kesibukan masing-masing, kita menunggu waktu yang terbaik. Bila ada anak-anak kita yang menciptakan lagu, tentunya sesuai dengan umur kita-kita nih, ya. Saran nih, iya, katanya dari Bunda ya. Lagu-lagunya Nika, lagu-lagu yang bisa bertemakan religi, bertemakan lingkungan, tentang Ajeg Bali, yuk gitu. Kita akan nyanyikan, enten nggih. Semoga ada yang mendengar Niki pencipta lagu. Siapa saja ya. Yang kasih kesempatan yang bisa menciptakan sebuah lagu buat kita. Betul. Bertemakan lingkungan, tentang bersih-bersih, bahwa bersih-bersih adalah tanggung jawab kita dan tidak hanya menyalahkan pemerintah saja. Betul. Demikian. Jadi dengan sadari diri sendiri. Sadari dulu. Diri sendiri dulu. Sekarang kan kita berarti ingin Bali bebas sampah plastik. Benar sekali. Yuk bikinin lagu kita nyanyikan. Iya. Kemudian visi misi Bapak Gubernur Nangun Sarkerti lo ke Bali, ngenten nggih. Nah, itu untuk kebersamaan kita. Yuk kita nyanyi lewat lagu. Lewat lagu kita sampaikan supaya kehidupan kita ini akan jadi lebih baik, ngenten nggih. Kita juga nyanyinya Ibu senang menyanyi. Enak gitu jadi didengar ya Bunda. Ketika take vokalnya, prosesnya Ibu ikuti, dan ketika syuting kan kita dapat mepayas ya. Itu adalah bagian terbaiknya bagi saya. Setelah mepayas lalu kita selfie-selfie. Kentengnya Bu Nge. Baiklah kalau gitu, mungkin semeton Bali yang ada di rumah sudah pengen sekali kembali mendengarkan suara merdu dari Bunda Putri. Nah sekarang saya todongin nyanyi Bunda. Itu sebenarnya Ibu ada 14 lagu yang ada di YouTube. Sudah lenteng di YouTube Niki Bunda? Ring YouTube Nika, Ibu bikin selalu untuk theme song ya, untuk sinetron-sinetron. Niki Ibu nyanyi malam Niki lagu Raja Pale. Nika theme songnya untuk sinetron Raja Pale yang Ibu bikin. Baiklah gitu. Langsung saja kita saksikan bersama Niki Bunda juga. Putri. Yuk. Ibu-ibu, Meriki, Sira Dadas Raja Pale, Meriki ya. Sira Dadas, Niki. Sira Dadas, 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 Dadas Raja Pale. Yang yang lain joget ya. Nggih. Sik. Yo. Asik, asik.
Masih menyaksikan Samatre Artis Bali malam hari ini bersama saya Bagus Usiana dan juga bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali, yang cantik-cantik, memiliki talenta yang luar biasa. Sudah ada Trio Sri Kandi, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, merupakan sebuah kebanggaan juga sudah bisa menghadirkan wanita-wanita hebat di tengah-tengah masyarakat Bali melalui Samatre Artis Bali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kaum muda supaya bisa lebih semangat lagi, mengeksplor kemampuannya dan jangan malu kalau punya bakat di bidang seni. Karena seni pun juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti Bunda Putri yang dari kecil juga sudah memiliki jiwa seni, Bunda ya. Mami Galuh Bilen juga seperti itu, Mbok Lohde juga seperti itu, dan ini merupakan sebuah motivasi juga buat kita semua untuk bisa tetap mengajarkan budaya Bali. Setuju semuanya? Setuju. Tapi saya akan membuka penelpon kembali untuk Semeton Bali. Silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis, ya Samatre Artis Balilah. Balik lagi sebelum kita mengangkat penelpon, berbincang-bincang bersama Trio Sri Kandi. Mbok Lohde, aduh. Niki kan tadi sudah diceritakan sedikit menjadi seorang single parent dengan begitu banyak mungkin terpaan, cobaan, dan sekarang pun juga bisa membuktikan bahwa survive seperti itu. Mungkin bisa menginspirasi juga untuk wanita-wanita hebat Bali yang saat ini memiliki perihal yang sama seperti Mbok Lohde, itu motivasinya seperti apa Mbok Lohde? Kebetulan memang saya sehari-harinya sebagai notaris sudah sangat banyak kesibukan. Di samping itu juga sebagai ibu rumah tangga dari dua orang anak saya yang sekarang sudah
udah kuliah, mm-hmm. satunya di Fakultas Hukum Udayana, yang satunya lagi akan melanjutkan kuliah ya, juga melanjutkan ya? Kuliah juga seperti okay. itu. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Mm-hmm. Jadi kita harus bisa melakukan yang serba positif seperti itu. Positif, jadi saya terinspirasi juga kepada ibu gubernur Bu Putri, mm-hmm. sangat menginspirasi saya. Beliau itu di samping seorang ibu istri dari gubernur Bali, mm-hmm. beliau juga seorang seniman serba bisa yang memiliki bakat luar biasa, oke, betul, luar biasa juga semeton Bali kita yang sudah bergabung malam hari ini Ki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bincang bareng artis. Semester artis Bali lah. Hey, sukses Niki Beli. Durusang dengan Sira Niki. Tiang Putra Nusa saking Melayu Jemberana. Putra Nusa, Tiang juga dari Jemberana lo ya. Salam buat semeton yang Jemberana. Durusan Niki, wentan ibu gubernur salam, Bali, salam. Wentan ibu notaris, wentan ibu pengusaha. Waduh, yang mana? Silakan ngobrol langsung, kencan Niki, langsung. Niki Rajang Wongi, Niki Taler, ini sekarang ibu gubernur Niki. Niki Rajang Wongi, Bapak. Rajang Raya Galungan, Rajang Nyangre, Raya Kuningan. Inggi, Titiang Talar matur Rahajeng Galungan, Rahajeng Nyanggra Kuningan, nggih. Dumugi Rahayu, Rahajeng Raharje sakeluarga Bapak Ring Negarwan nggih. Negarwa. Mecap laga di pengola. Oh, siap yenge ijo. Titiang merantau Riki Reng Layu asli Titiang Reng Wisu Penite niki. Oh, merantau nggih. Kenten Bapak e Barong. Reng Nusa Penida kan kenten. Nggih, Niki Putra. Raja Wongi Taler niki sire ane sebelah kanan niki. Yang sebelah saya atau sebelah Bunda? Nggih. Niki Niki sarang Niki Galobilan. Kok bisa enggak tahu? Langsung gede melotot deh saya. Jadi yang penggemar lagu Bali niki. Nggih. Kalau penggemar lagu Bali pasti tahu Galo Bilendo. Yeah. Atau mungkin hari ini lagi pangling ya. Lagi pangling. Soalnya tumben tiang niki mesanggul Mimi Ratu ling semengan jam kutus tiang ampun mepayas ke salon. Ngampun aja kencanin tiang pedidian niki. Nggih. Nggih. Tapi hubungannya jak didi nih kan. Tapi kencan mereka denger arah Pak. Dan ampun 5 tahun mendudang. Waduh, bahaya. Niki kalau dikasih kencan langsung kayak gini ada yang pura-pura jadi duda nih. Pura-pura single ya, bahaya nih. Asli nih. Asli. Nggih, mati sukses merah aja. Ada yang disampaikan Mali Niki Beli, singkat saja. Nanti. Ada yang disampaikan secara singkat mantan Niki? Kenten Niki, album Niki ampun luncur Niki. Album durung menten nggih, wantah single ke mantan genten. Durung ada rencana buat album. Baru penjang yang numbas itu ya nampun. Nggih, elingan numbas sama nampun wenten nggih. Nggih, susumo pisan iki Beli Putra Ring Jemberana Melaye sudah bergabung malam hari ini, kita berkata tepuk tangan. Maaf agak terputus karena waktu sudah mepet sekali dan susumo pisan iki untuk Trio Sri Kandi. Dumugi kita bisa berjumpa lagi nanti di lain kesempatan dan mudah-mudahan sukses ke depannya, terus menginspirasi Bunda, Mami dan juga Mbok Lode, astungkar lancar semuanya nggih. Susumo pisan juga untuk paguyuban penggemar Gending Bali dan pemirsa Bali TV yang ada di rumah, sudah 1 jam kebersamaan kami di sini. Ini waktunya saya pamit undur diri. Ingat, jauhi narkoba dan ngiring lestariang seni Bali nih. Om Santi, Santi, Santi. Om penampilan terakhir, Galuh Bilen. Yuk, kita joget rame-rame. Jaja satu jaja uli, tiang kudu jaja beli. Jaja satu jaja uli.
se jadi satu tak terhuni diam muda terkena beli. Terkena